Pemirsa, pada hari kedua, sejumlah pasangan mendaftar ke KPUD sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Serentak 2024. Di Jakarta ada pasangan Pramono Anung Rano Karno dan pasangan Ridwan Kamil Suswono yang mendaftar di Pilgub Jakarta. Sementara di Provinsi Banten ada Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi yang mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ada juga pasangan Ahmad Lutfi dan Taja Yasin yang turut mendaftar untuk Pilkada Jawa Tengah dan pasangan Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk Jawa Timur. Anung dan Rano Karno menjadi calon peserta Pilkada Jakarta yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jakarta dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bakal pasangan calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono mendaftar ke KPU Jakarta di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Sejumlah pengurus partai dan massa pendukung mengiringi Ridwan Kamil Suswono dengan musik Betawi dan ondel-ondel. Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan akan menata ulang Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota. Dalam Pilkada Jakarta ini, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari 15 partai politik. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Airin Rahmidiani Ade Sumardi melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum KPU Banten di Kota Serang. Tiba di kantor KPU Banten, Airin dan Ade disambut Sekretaris KPU Provinsi Banten, Ferry Syahminan, dan langsung melakukan registrasi. Pasangan Airin Ade maju di Pilkada 2024 dengan mendapat usungan dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Bulan Bintang, dan Partai Umat. Pasangan bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yasin mendaftar ke KPU daerah Jawa Tengah pada Rabu pagi. Arak-arakan warga pun mengiringi rombongan Ahmad Lutfi dan Taj Yasin yang menaiki mobil hias dari posko pemenangan di Jalan DI Panjaitan, Kota Semarang. Tampak ikut mengantarkan pasangan Ahmad Lutfi Taj Yasin, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Lutfi, Taj Yasin sedikitnya telah mengantongi dukungan sebesar 13,7 juta suara sah di Pilkada dari 9 partai pengusung. Kofifah Indar Parawangsa dan Emil Elistianto Dardak resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Dikawal relawan, Kofifah Emil kemudian menaiki motor listrik mendaftar ke kantor KPU Jawa Timur di Jalan Kendang Sari. Kofifah Emil dan belasan pimpinan partai politik pengusung kemudian diterima oleh jajaran komisioner KPU Jatim. Pasangan Kofifah dan Emil didukung oleh 15 partai politik terdiri dari 7 partai parlemen, diantaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, dan PKS, serta 8 partai non-parlemen. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution Surya, resmi mendaftar ke KPU Sumatera Utara pada Rabu kemarin. Bobby Surya berangkat menuju KPU Sumatera Utara dengan konvoi menggunakan motor listrik. Pasangan Bobby Surya diusung oleh 10 partai politik. 9 diantaranya merupakan parpol pemilik kursi di DPRD Sumut, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN, Demokrat, PKS, P3, dan Perindo. Tim TV One mengabarkan. Hari pertama pembukaan pendaftaran calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2024 dimanfaatkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk mendaftar ke KPU Jawa Barat. Di hari yang sama, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendar Prihadi juga mendaftar ke KPU Jateng. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar ke KPU Jawa Barat untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat pada Selasa 27 Agustus. Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim ini diantar dengan kirab kesenian dan budaya khas Jawa Barat. Deddy dan Erwan tiba di kantor KPU Jawa Barat pada Selasa sore dengan menunggangi kuda. Saat tiba di kantor KPU, Deddy dan Erwan langsung menyapa para pendukungnya dan menyerahkan persyaratan berkas untuk maju berkontestasi kepada Ketua KPU Jawa Barat. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI, serta didukung 9 parpol non-parlemen.
Di hari pertama pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi juga mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah. Pasangan Andika dan Hendrar diusung satu partai, yakni PDI Perjuangan. Kedatangan keduanya disambut tarian tradisional. Mantan Panglima TNI ini datang dengan menumpang andong, diiringi para pendukung dan simpatisan. Duet Andika dan Hendrar Prihadi merupakan pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.